Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan truk dan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Cisarua Bogor, Jawa Barat. Diduga kecelakaan akibat truk mengalami remblong. Suasana Jalan Raya Tugu Puncak Cisarua Bogor mencekam. Usai kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk, 5 mobil dan 4 sepeda motor. Peristiwa nahas ini terjadi diduga akibat truk bermuatan air mineral mengalami remblong. Insiden bermula saat truk bermuatan air mineral melaju dari arah Puncak menuju Bogor mengalami remblong. Truk tiba-tiba oleng hingga menabrak sejumlah mobil dan motor dari arah berlawanan di lokasi kejadian. Truk akhirnya berhenti setelah menabrak bengkel dan rumah makan. 14 orang mengalami luka berat dan ringan akibat kejadian ini. Langsung dilarikan ke rumah sakit paru Cisarua. Diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk berhenti. Kendaraan, roda 4, kurang lebih ada 5 kendaraan, dan roda 2, sekitar 4 kendaraan. Usai kejadian, sempat terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak saat proses evakuasi. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan.